Raja Charles III menjadi penerus tahta Kerajaan Inggris setelah Ratu Elizabeth II wafat pada Kamis 8 September 2022. Adapun Ratu Elizabeth II meninggal di Kastil Balmoral, Skotlandia dalam usia 96 tahun. Sebagai Raja Baru Inggris, Charles III mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II adalah penguasa yang disayangi serta ibu yang sangat dicintai dan akan dirindukan di seluruh dunia. Adapun Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun pada Kamis 8 September 2022 waktu setempat. Pengumuman Ratu Elizabeth meninggal disampaikan Istana Buckingham dikutip dari live update BBC. Sesaat sebelum sang kepala kerajaan Inggris meninggal, semua anak Ratu Elizabeth II berkumpul di Kastil Balmoral, Skotlandia, tempat sang ratu diawasi oleh para dokter. Adapun tim dokter saat itu menyatakan kekhawatirannya mengenai kesehatan Ratu Inggris tersebut. Para dokter kerajaan mengumumkan Ratu Elizabeth II harus tetap berada di bawah pengawasan medis. Sementara itu, para anggota keluarga kerajaan Inggris selalu bergegas untuk berada di sisi Ratu Elizabeth II di Kastil Balmoral. Semua anak Ratu Elizabeth II yang hadir termasuk Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, Pangeran William, dan Pangeran Edward. Sementara itu, Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle juga menuju Kastil Balmoral untuk berada di sisi Ratu Elizabeth II sebelum meninggal. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.